selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Budi Luhur. Salam Budi Luhur. Jadi saya hadir di sini untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman. Mengapa demokrasi penting untuk kita jalankan dan kita jaga jangan sampai terjadi kemunduran ke belakang. Karena salah satu dari prinsip berdirinya suatu kenegaraan adalah ada pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan itu tidak akan berjalan ketika tidak searah dengan apa yang diinginkan oleh rakyatnya. Jadi saya hanya mungkin menanggapi saya demokrasi itu penting agar menjadi pedoman seiringnya berjalan suatu kenegaraan atas dasar kemauan rakyat bukan kemauan pemerintahan itu sendiri. Ini menarik, ini bagus jawabannya. Sekarang menurut Radi, apa yang diinginkan rakyat hari ini? Yang diinginkan rakyat hari ini, kita hanya ingin didengar, Pak. Kita hanya ingin didengar. Kami cukup, kami tidak ingin muluk-muluk terlalu banyak ini itu, kita cukup, kita cuma ingin didengar, Pak, itu saja. Karena banyak yang ingin kita sampaikan, banyak yang ingin kita revolusi, banyak yang ingin kita sampaikan juga. Mari kita bersama benah negara ini, Pak, bareng-bareng. Kita bisa, saya yakin kita bisa. Luar biasa, saya merinding mendengarkannya. Akhirnya, saya ingin menyampaikan, semoga Universitas Budi Luhur terus mencetak sumber daya manusia yang unggul dan hebat. Be the first, be the difference, and be the best. Bisa? Why not? Kenapa tidak? Kepada mahasiswa baru, semoga kalian senantiasa diberikan semangat dan motivasi untuk bisa sukses hari ini sampai dengan seterusnya. Jadilah kebanggaan untuk orang tua, keluarga, masyarakat, dan tentunya bangsa Indonesia.